kebiasaannya dibentangkan oleh kerajaan, ya. Sebab apa? Kalau kerajaan yang bentangkan, maksudnya tak ada masalah untuk lepas lah, bukan? Sebab dia ada majoriti yang cukup. Kalau undang-undang biasa, legislation atau ordinary legislation, dia perlukan majoriti mudah saja of those present and voting. Jadi kemudian saya pun tak faham mengapa harus dibentangkan secara ataupun oleh kenapa tidak UMNO? Kan lebih mudah UMNO. After all, dia juga kena jelaskan, ha? Undang-undang syariah ataupun Islamic law itu di bawah kuasa negeri. Dan dalam ilmu tafsiran perlembagaan yang biasa, very simple je. Islamic law apa? Islamic law syariah lah. Maknanya hudud apa semua boleh buat. Masalahnya itulah. Benda ni, benda negeri, mengapa parlimen yang buat? Dengan tiba-tiba sekarang boleh pula. Dia bentang apa semua ni. Jadi saya pun tak faham sikap dia yang flip-flop ni. Kluk-klak kata kesan mana. Dia kesan yang pada saya tidak begitu baik lah. Maknanya, mau tidak mau kita harus menerima bahawa yang diserang, yang dipermain-mainkan ialah Islam. Dan kita ataupun ada orang dan orang ini buat benda itu untuk politik. Saya fikir ini yang pada saya, kalau saya boleh sebutkan, ini kesan yang paling menyedihkan bagi saya. Maknanya kita sebelum apa-apa lagi dah menyebabkan orang takut. Ya? Kita tidak didik orang. Sebenarnya kalau boleh saya sebutkan, saya dah bertahun-tahun minta pimpinan PAS terutamanya waktu itu buat satu blueprint mengenai pelaksanaan hudud, ya, ataupun lebih baik lagi pelaksanaan syariah di Malaysia. Sebab dah berjalan dah. Apa undang-undang keluarga ni bukan syariah ke? Perbankan ni bukan syariah ke? Dan banyak lagi. Hudud hanya sebahagian saja. Jadi sepatutnya kita buat satu blueprint supaya kita tengok mana keutamaan dia. Mana dulu, mana kemudian. Apa asas yang begitu perlu kawan-kawan yang di luar PAS. Ya? Saya katakan kepada mereka bahawa nanti kita dipersalahkan kerana kita pernah terlibat dalam politik, tapi apa yang kita tinggalkan untuk ini, untuk terutamanya bagi umat Islam yang semakin ramai sekarang ini. Ya? Dan juga orang bukan Islam. Tapi ini satu yang menyedihkan, dan dengan adanya berlakunya kontroversi ini, saya fikir ini lebih menyusahkan lagi dan menyebabkan ada kawan-kawan yang dalam keadaan yang dilema. Ya? Orang wartawan tanya, dia tak tanya panjang. Boleh tak boleh, ya? Hitam putih mana boleh jawab macam itu? Jadi ini yang saya fikir menyedihkan dalam soal ini, dan saya fikir ini tidak menguntungkan Islam. Ustaz Fungsi. Apa ni? Tidak, kenapa tidak UMNO? Kan lebih mudah UMNO. After all, dia juga kena jelaskan. Apa ni? Tidak, kenapa tidak UMNO? Kan lebih mudah UMNO. After all, dia juga kena jelaskan.